Assalamualaikum, saya Fiz Sahrudin dan kembali anda bersama saya dalam segmen ulasan bersama Manzdok Mai, dan kali ini ada ulasan untuk peranti yang saya yakin ramai nanti-nantikan, iaitu iPhone 11 Pro Max. Persoalannya sekarang, adakah peranti ini layak menggunakan nama Pro ataupun ia hanya sekadar satu lagi gimmick jualan daripada Apple? Teruskan menonton video ini. Baiklah, seperti biasa, kita akan mulakan dengan spesifikasi dan anda melihat spesifikasinya seperti pada skrin sekarang. Seperti biasa, bila bercakap tentang iPhone, benda pertama yang kita nampak pada semua peranti iPhone sejak 3 tahun kebelakang ini ialah takuk yang besar. Ada yang mengatakan bahawa takuk tak sepatutnya ada lagi pada peranti moden. Saya rasakan ini adalah satu yang mungkin tak boleh applicable pada iPhone kerana pada takuk yang agak besar ini terdapat pelbagai sensor yang membolehkan anda melakukan Face ID dan juga memastikan gambar yang anda ambil adalah cantik. Malahan saya sebagai seorang pengguna iPhone sejak iPhone 7, kemudian berpindah kepada iPhone X, saya dapati bahawa takuk ini akan hilang selepas penggunaan selama beberapa hari. Malahan saya yakin siapa yang pernah gunakan iPhone tak merasakan takuk ini mengganggu, tetapi adalah satu yang membuatkan peranti sekali imbas anda tahu ini adalah sebuah iPhone. Bergerak dari belakang ialah perubahan drastik dilakukan oleh Apple tahun ini di mana akhirnya ia menggunakan bonjol yang amat besar dan rekaan 3 kamera. Kita lihat di pasaran sekarang telah banyak peranti-peranti menggunakan sistem lensa 3 kamera ini, dan Apple menggunakan sistem di mana satu ialah untuk sudut lebar, satu untuk telefoto, dan yang bahagian ke sisi ini ialah sistem ultra sudut lebar. Ketiga-tiganya dilengkapi dengan sensor 12MP, ada sebab di sebaliknya, saya akan ceritakan dalam segmen gambar nanti. Tetapi, harus saya akui, saya kurang mengemari apa yang saya lihat sekarang. Anda mungkin nampak satu bonjol empat segi, tetapinya di atas bonjol ini ada lagi tiga bonjol. Jadi, buat pertama kalinya dalam rekaan sebuah iPhone, ada double bonjol. Mengapa dilakukan? Saya tak tahu. Sedangkan saya rasakan jika anda menggunakan peranti ini tanpa kerangka, ianya adalah sesuatu yang saya tidak sarankan langsung kerana ianya tidak boleh diletakkan rata pada permukaan meja. Pada waktu yang sama, dengan lensa yang terdedah, terbojol keluar lagi, kemungkinan untuk bahagian lensa-lensa ini tercaral adalah sangat tinggi. Jadi, sila beli kerangka dengan secepat mungkin bagi mengelakkan lensa ini tercalar. Pada waktu yang sama, saya ingin sentuh tentang kemasan panel belakang pada iPhone 11 Pro Max ini. Saya harus puji iPhone kali ini kerana dengan kemasan matte kali ini, ianya tidak memerangkap cap jari semudah seperti iPhone-iPhone yang pernah saya ulas sejak 3 tahun kebelakang ini. Dan tidak mengejutkan, sekiranya rekaan matte yang digunakan oleh iPhone ini akan ditiru oleh pengeluar-pengeluar peranti lain dalam masa terdekat. Satu lagi perubahan yang dilakukan oleh Apple tahun ini ialah di mana switch untuk mute dan unmute kali ini adalah lebih kecil. Saya katakan lebih kurang 25% lebih kecil, dan akibatnya adalah sedikit sukar untuk menukar daripada mode senyap kepada mode berbunyi. Malahan kesemua kerangka yang dijual oleh pihak Apple secara rasmi mempunyai lubang yang amat kecil sehingga kalau nak ubah mode tersebut, anda perlu menjungkil. Ini tidak berlaku pada iPhone terdahulu, dan keputusan Apple untuk mengubah saiz ini saya rasakan adalah sedikit kurang bijak. Satu lagi yang kurang bijak saya rasa di mana tidak ada lagi sokongan 3D Touch. Saya dah gunakan 3D Touch sejak iPhone 7 dan sejak 3 tahun kebelakang ini saya dah mula mengintegrasikan sistem 3D Touch kepada kesemua aplikasi yang saya gunakan. Kali ini digantikan dengan sistem yang dinamakan sebagai Haptic Touch. Bagi siapa yang pernah gunakan iPhone XR misalnya, ia adalah sistem yang anda letakkan tangan anda pada satu ikon dan akan ada sub menu yang dipaparkan pada skrin. Ia mungkin berfungsi pada waktu ini, tapi saya menggunakan 3D Touch untuk menaip. Jika saya tekan pada mana-mana bahagian keyboard, saya boleh mengaktifkan mode di mana untuk melakukan segala jenis sentingan adalah lebih mudah. Dengan tiadanya 3D Touch kali ini, saya perlu belajar semula cara-cara untuk menaip, dan saya yakin bagi mereka yang pernah menggunakan 3D Touch, proses pembelajaran ini akan menyebabkan anda sedikit kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Apple tahun ini. Bateri sebesar 3,969 mAh adalah yang terbesar pernah digunakan pada sebuah iPhone. Apple mengatakan bahawa dengan bateri 3,969 mAh, ianya mampu bertahan 5 jam lebih lama jika dibandingkan dengan XS Max. Saya gunakan XS Max sebelum ni dan saya akui bahawa di akhir hari, biasanya XS Max hanya mampu bertahan sehingga dalam pukul 10 atau 11 malam. Dengan 11 Pro Max ini, saya sedari waktu 10 dan 11 tadi, masih ada sekitar 30 ke 40% pada bateri. Jadi, apa yang Apple katakan bahawa
peranti ini lebih bertahan lama berbanding dengan versi terdahulu adalah benar. Pada waktu yang sama, masih lagi menyokong pengecasan 18 watt dan dengan pengecasan 18 watt ini, saya boleh mengecas daripada sifar ke 100 dalam masa 90 minit. Masih bukan yang terpantas di pasaran, tetapi ini bukanlah masa yang lama selain 10 minit dan kita hanya menanti untuk Apple memilih untuk menggunakan sistem pengecasan lebih pantas. Dan harus saya katakan kali ini juga, iPhone ini hadir dengan pengecasan 18 watt di dalam kotak. Tidak perlu lagi berbelanja sebanyak RM235 untuk menikmati sistem pengecasan terpantas yang ditawarkan oleh Apple. Sebuah peranti Pro seharusnya hadir dengan sistem operasi yang Pro. Saya dapati bahawa dari segi kemampuan untuk melancarkan aplikasi, ini adalah peranti yang melancarkan aplikasi yang terpantas. Kalau saya lancarkan peremuan Call of Duty yang baru dilancarkan misalnya, setiap game boleh dilancarkan dalam masa 1 saat. Anda launch the app dah 100%. Jadi jika anda banyak menghabiskan masa bermain aplikasi, melancarkan aplikasi akan berlaku hampir sekelip mata. Tetapi kerana peranti hanya dilengkapi 4GB RAM, saya sedari jika anda balik pada 4 peranti terdahulu yang anda lancarkan, sistem segar semula akan berlaku. Sebagai contoh, saya lancarkan Twitter, kemudian saya pergi ke aplikasi kamera, kemudian saya cek email. Saya kembali semula kepada Twitter dan Twitter akan melakukan refresh balik. Saya rasakan sebagai sebuah peranti profesional, tidak seharusnya dalam masa 4 aplikasi sahaja, aplikasi akan lakukan refresh. Saya sebelum ini mengulas Note 10 Plus dan pada Note 10 Plus saya boleh lancarkan 16 aplikasi. Saya kembali semula ke peranti pertama selepas melancarkan 16 tadi dan aplikasi tersebut akan tersedia untuk digunakan. Jadi jika anda macam saya, seorang yang banyak melancarkan aplikasi dan mahukan kesemua aplikasi dilancarkan on the dot, iPhone 11 Pro Max ini akan mengecewakan anda dari segi aspek itu. Sebab aplikasi yang profesional seharusnya hadir dengan sistem operasi yang profesional juga. Dan apabila dikeluarkan pada kotak, ianya masih menggunakan iOS 13.0. Ini adalah versi yang kurang baik. Hari pertama saya gunakan peranti ini, ada masalah di mana skrin tak boleh ditatal, aplikasi tak boleh dilancarkan, aplikasi yang tertutup dengan sendiri. Ini adalah masalah yang saya rasa anda boleh baca di atas talian. Tetapi ketika video ini ditulis, kemas kini 13.1.2 telah diberikan. Jadi ada 3 kemas kini besar diberikan dalam masa 2 minggu. Dan pujian harus saya berikan kepada Apple kerana mendengar apakah segala rintihan yang digunakan yang diberikan oleh pengguna dan memberikan kemaskinan ini dalam masa yang amat pantas tanpa anda perlu menunggu ikut region seperti yang berlaku pada peranti Android. Namun begitu, sekali lagi saya cakap, sebagai sebuah peranti profesional, ia seharusnya datang dengan sistem operasi yang profesional. Kemunculan pelbagai pebijat pada peranti ini sebaik sahaja ia keluar kotak dan bukanlah satu katakan sebagai pebijat yang kecil, sedikit mengecewakan. Saya dah ulas banyak iPhone sejak 3 tahun kebelakang ini dan iOS 13.0 ini ialah sistem operasi iOS yang mendatangkan paling banyak masalah sehingga menyebabkan penggunaan peranti kurang enak. Sekilas pandang, anda tahu inilah sebuah peranti 11 Pro Max kerana ia mempunyai sistem 3 kamera pada bahagian belakang. Apple akur dengan apa yang diminta oleh pengguna dan menyertakan sistem lensa sudut atau lebar buat pertama kali pada peranti mereka. Bagaimana pula dengan kemampuan fotografi? Harus saya katakan, sekiranya anda mengambil gambar pada waktu terang, gambar yang dihasilkan adalah amat tajam, mempunyai high dynamic range yang elok dan saya rasakan mempunyai color science yang terbaik. Apa yang saya maksudkan di sini ialah gambar kelihatan semula jadi. Apa yang anda lihat sama dengan apa yang gambar dihasilkan. Ada yang mengatakan bahawa ini menyebabkan gambar perlu disunting dan di sini saya rasa Monica Pro yang gunakan ini sesuai. Kerana mereka yang mengambil gambar mobile grafi ini suka menyunting gambar sebelum diletakkan ke media sosial. Dan dengan gambar yang tidak ada sebarang embellishment, tidak ada sebarang software untuk mengubah wajahnya terlebih dahulu, mereka bebas untuk mengubah segala parameter pada gambar yang diambil mengikut apa yang mereka mahukan. Pada peranti lain, macam Samsung misalnya, semua gambar telah pun disharpen, semua gambar telah pun dengan saturasi yang tinggi, mereka merasakan gambar tersebut sukar untuk diedit, sukar untuk disunting. Saya faham apa yang maksudkan, tapi macam saya, seorang yang bukan profesional, saya mahukan gambar yang diambil one shot, ia sepatutnya nampak cantik. Dan pada iPhone, saya tak boleh dapat begini dan saya perlu edit pula untuk membuatkannya memenuhi apa yang saya nak. Jadi, apakah dimasukkan sebagai gambar yang ambil ini adalah sesuatu yang saya rasakan adalah satu yang subjektif. Jika anda seorang yang memang seorang mobile grafi, memang nak edit gambar sendiri, ini adalah peranti untuk anda. Jadi jika anda macam saya pula yang mungkin
tak mahu menghabiskan masa untuk menyunting gambar sebelum diletakkan ke media sosial. Satu langkah tambahan kerana tak ada embellishment pada perisian aplikasi kamera. Ini mungkin sedikit menyukarkan. Satu pujian yang saya harus berikan pada iPhone kali ini ialah seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, ialah kemampuan video yang amat mantap. 4K 60 tak ada masalah dan 4K 60 dengan kualiti audio yang amat baik. Ada peranti-peranti lain yang boleh ambil 4K 60 juga macam apa yang dilakukan oleh Huawei baru-baru ini. Tapi kami menyedari dari segi frame rate, ianya tidak setanding apa yang mampu diambil oleh sebuah iPhone 11 Pro Max. Video yang diambil adalah amat lancar, tak ada orang kata drop frame dan paling penting sekali, ianya boleh dirakam tanpa HUD. Ada beberapa peranti yang saya ulas sebelum ini, memang boleh ambil 4K 60 tapi hanya dihadkan kepada 60 minit saja atau 30 minit saja. Dengan iPhone 11 Pro Max, anda boleh mengambil selagi ada storan di dalam peranti. Bahagian bawah masih lagi menggunakan port Lightning. Ura-ura mengatakan 2019, Apple akan akhirnya menggunakan USB-C pada iPhone. Nampaknya nyata tidak benar. Dan bagi mereka yang dah mula mengidamkan bahawa mereka boleh mengecas sebuah MacBook Pro, boleh mengecas sebuah iPad Pro dan boleh mengecas sebuah iPhone dengan hanya satu kabel USB-C, impian ini harus dinantikan untuk setahun lagi kerana nampaknya tidak terjadi untuk 11 Pro Max. Kesimpulannya, adakah iPhone 11 Pro Max layak menggunakan perkataan Pro di dalam namanya? Layak dari segi kemampuan memproses. Dalam ujian Antutu dan juga Geekbench 5 yang kami lakukan, ini adalah peranti yang paling berkuasa pernah kami lihat di dalam makmal ujian aman. Snapdragon 855 Plus yang digunakan pada Asus ROG Phone 2, ini adalah pemproses paling berkuasa digunakan untuk peranti Android, tidak mampu menyaingi apa yang mampu dicatatkan oleh A13 Bionic pada peranti ini. Professional dari segi kemasan, anda boleh lihat ini adalah peranti yang punya kemasan yang paling premium. Besi tahan karat pada bahagian sisi, kemasan bahagian belakang yang tidak mudah mengutip sebarang kotoran dan juga kaca yang paling tahan lasak pernah digunakan pada sebuah peranti pintar. Namun begitu, tidak pro dari segi sistem perisian yang mempunyai banyak pepijat sehingga memerlukan sehingga 3 kali kemas kini sebelum ia boleh digunakan tanpa sebarang masalah. Tidak pro dari segi anda tidak boleh melakukan multitugasan dengan mudah. Saya katakan begini kerana dalam masa melancarkan 4 aplikasi sahaja, anda perlu melakukan proses segar semula. Ini anda tidak temui pada sebuah peranti Note 10 Pro misalnya. Seterusnya ialah dari segi kamera. Kamera masih lagi antara yang terbaik di pasaran tetapi bukan terbaik sekali untuk tahun ini. Kurang pro juga dari segi kemampuan kamera walaupun akhirnya dilengkapi dengan sistem 3 kamera seperti peranti-peranti utama di pasaran sekarang, ianya masih tidak menawarkan sebarang kawalan manual di dalam aplikasi kamera secara manual. Huawei boleh buat, Samsung boleh buat, jadi apa masalahnya Apple? Pada waktu yang sama, sistem mode malam yang diuar-uarkan dalam kesemua promosi peranti 11 Pro Max ini langsung tidak boleh dikawal oleh pengguna secara manual. Saya katakan begini ialah software menetapkan bila ia boleh mengambil mode malam dan bila anda boleh menggunakannya. Pada mode Ultra Wide Angle, mode malam langsung tidak boleh digunakan. Anda hanya boleh menggunakan mode ini pada lensa sudut lebar biasa sahaja. Malahan dedahan yang diberikan tidak ada kawalan untuk shutter speed ataupun f-stop yang boleh anda ambil. Pada peranti Huawei dan peranti Samsung, anda bebas meletakkan apa yang anda mahukan pada mode ini. Jadi sebagai sebuah peranti profesional, ini sepatutnya diberikan. Jadi Apple, mungkin dengan perisian, anda boleh kemas kini dan memberikan kawalan manual yang telah lama diinginkan oleh pengguna Apple sendiri. Jadi adakah saya sarankan pembelian iPhone 11 Pro Max ini kepada semua orang? Jawapannya mungkin tidak kerana harga jualannya bermula lebih pada RM5,000. Dengan harga bermula dari RM5,299 sebuah, adalah sukar untuk kami mensarankan peranti ini kepada anda. Pertama sekali kerana harga yang terlalu mahal dan kedua ialah pada harga melangkaui RM5,000, kami expect peranti ini berfungsi dengan lebih baik dengan pelbagai fungsi tambahan yang memberikan nilai kepada bayaran yang kami berikan dan juga mampu melakukan tugasan-tugasan lebih pada 4 aplikasi pada waktu masa yang sama. Tetapi, saya tahu jika anda tonton video ini, anda mungkin terdiri pada orang yang hardcore Android atau orang hardcore Apple. Jika anda hardcore Apple, ini adalah iPhone yang terbaik anda boleh dapatkan di pasaran sekarang dan saya yakin apa yang saya cakap sebenarnya adalah sesuatu yang anda tak mahu dengar sekalipun. Anda mahukan peranti ini sekarang, belilah sekarang. Jika anda seorang pengguna Android yang mahukan sebuah peranti yang terpantas paling berkuasa, ini adalah pilihan anda. Tetapi saya yakin jika anda seorang pengguna Android
segala kelemahan yang saya katakan tadi akan menyebabkan anda sedikit tawar hati untuk membeli iPhone 11 Pro Max. Terserah pada anda untuk merasakannya berbaloi atau tidak. Saya rasakan mungkin belum sesuai lagi untuk ia menggunakan nama Pro. Jadi mungkin tahun depan dengan pelbagai lagi penambahbaikan yang dilakukan, akhirnya kita akan mempunyai sebuah iPhone yang layak menggunakan nama Pro, sama seperti iPad Pro sekarang yang layak menggunakan nama Pro kerana ianya the best in class. Untuk iPhone 2019, masih lagi belum best in class, mungkin iPhone 11 Pro Semi ataupun iPhone 11 Semi Pro untuk waktu ini. Jadi ini sahaja ulasan untuk kali ini. Jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila layari channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Bye-bye.